Baik, pertama sekali cucuk di bahagian LAN port pada modem anda. Okey. Kemudian kabel LAN ni sambung kepada one port router ni. One port dia yang lubang satu tu adalah one port. Okey, jadi jangan salah sambung. So, step seterusnya adalah dekat PC ataupun phone tengok Wi-Fi nama OpenWRT. Okey, so guna satu LAN kabel daripada modem sambung kepada router di one port. Yang ada satu tu adalah one port, yang dua tu LAN port, jangan salah ha. Okey, one port tu yang satu tu. Okey, so step seterusnya tengok yang nombor 2.